Faslun fil ada bisyam. Situ eh. Ini satu fasal menyatakan adab puasa. Dan insyaAllah kita tak lama lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan. Bermula tiada sah puasa Ramadan melainkan jika berniat pada malam Ramadan. Ramadan puasa wajib. Dia tak sama dengan puasa sunat. Ya. Dalam mazhab Syafi'i kita, wajib kita letakkan niat di waktu malam. Berdasarkan hadis, la siyam liman lam yubayyitun niyah. La siyam tidak ada puasa. Liman lam yubayyitun niyah, bagi mereka yang tidak meletakkan niat di malam hari. Ya, maka ini Imam Syafi'i letakkan pada puasa wajib. Ada pun puasa sunat boleh di siang hari selagi dia tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Dalil hadis fi'li, hadis perbuatan. Itu ketika Nabi SAW tanya Sina Aisyah, ya, hal indak, mana adakah hal indak di sisi kamu, maknanya makanan pagi ni ada tak? Sina Aisyah kata tak ada ya Rasulullah. Ha, kalau gitu tak apalah, puasa je lah. Jadi Rasulullah tanya itu waktu pagi. Ya, mana dah siang. Ha, sini ulama letakkan. Ada pun Hanafi dia pakai bantai tua boleh. Puasa apa wajib dengan sunat sama je kata. Siang pun boleh niat juga. Ha, tu benda ikhtilaf. Benda yang ada ikhtilaf ulama. Dan kita tidak ada komen dalam masalah ni. Kita pakai Syafi'i, kita pakai. Ya. Kan? Ha, jangan kita mengatakan pula lemak tak kuat apa dengan orang lain. Jangan kita setakat mana ilmu kita. Dan dewan ni mujtahid bukan jalan orang. Habis itu. Bermula tidak sah puasa Ramadan melainkan dengan berniat pada malam Ramadan. Maka hendaklah dia berniat pada tiap-tiap malam seperti katanya lawaitu sauma ghadin an ada ilfad di Ramadan hazi sana lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia niat pada malam. Maka pendapat Imam Malik boleh niat sebulan terus. Jadi kita pakai ra'yi pendapat malam pertama tu kita niat dua lapis. Pertama kita niat sebagaimana yang tersebut, sahaja aku puasa esok hari fardu Ramadan. Kemudian kita niat sahaja aku puasa sebulan bulan Ramadan tahun ini fardu atas kuliah tak ada. Jadi kita tampal. Kalau sekiranya malam-malam lain kita tertinggal niat, maka kita pakai tampalan niat tadi. Yang mengatakan niat sebulan straight boleh. Ha, jadi dua lapis lah, dua lapis. Malam pertama tu jaga. Habis. Takdir kalau dia terlupa niat, dia tak buat niat sebulan. Ya. Kemudian hari ketiga dia terlupa niat. Ha, maka hukum dia wajib bagi dia imsak. Dari imsak, menahan diri sebagaimana orang puasa juga. Dia tak boleh makan, tak boleh minum, dia terbit fajar sampai terbenam matahari. Sebab bulan Ramadan tu dia musam. Ya syahrus sam. Sebulan-bulan tu bulan berpuasa. Bulan puasa. Berlainan bulan lain. Dia bulan Rejab, bulan Syaban ke. Ya, bulan Rejab, Zulhijjah tak kira lah bulan-bulan mana yang lain. Dia niat puasa wajib, niat qada. Kan? Dia nak puasa ni. Malam tu dia terlupa nak niat. Besok, besok tak ada apa lah. Makan dia tak ada apa pun. Ya? Tapi bulan Ramadan tak boleh. Bulan Ramadan khas. Manakala dia terlupa niat pada malam tu, besok hari dia kena tahankan diri puasa. Wajib tahan. Mana bila wajib dapat pahala tak? Dapat lah. Pahala imsak namanya. Bukan pahala puasa. Puasa kena kata balik. Pahala imsak dia dah, dia dapat. Ha, ni sengah-sengah dia tak mengaji, tak faham kan. Malam terlupa niat. Tengok tengah hari, oh dia macam busa sambal tumis ni. Ya, yeah? Bukan minum goreng lagi, makan ikan bakar lah tu. Kata pasal malam tadi terlupa niat. Eh, terlupa niat kena tahan tak boleh makan. Bahkan haram bagi kita membagi makanan pada siang hari yang diyakinkan dimakan pada siang. Ya, yeah? Contohnya pukul 11 pagi bagi makan makanan-makan segeranya, mi basah, mi bandung. Ini takkan tahu buka kalau pasar malam, pasar Ramadan tu lain lah. Kan pukul 6, pukul 5 tu dah dekat memang tak buka. Ini pukul 11 pagi mi bandung benda okay. Ha, tu makna kalau kita bagi makan, hatta pada orang tak puasa dia haram hukum dia. Hatta orang kafir sekali pun. Ya, tu sampai kharbah di panjang lagi. Walaupun orang tu orang kafir, haram kita bagi makan syubhat bagi dia. Sebab bulan tu menghormati bulan puasa. Melainan bulan lain dah pun. Bulan lain kalau dia nak puasa tak jadi, mesti aku makan lah, tak ada hal. Ya. Dan batal puasa sebab makan dan minum dan jima pada hal sengaja.
Dia makan tu sengaja, bukan terlupa. Minum, jima sengaja. Maka hukumnya apa? Batal sembahyang. Maka jika diperbuat satu demikian itu dengan terlupa atau dengan digagahi orang, maka tiada batal. Ya, dia terlupa betul. Awal Ramadan, hari pertama Ramadan, kan? Dia memang biasa dia tak puasa. Tiba-tiba hari itu puasa, kadang-kadang dia terlupa. Kan? Ha. Maka oleh kerana itu, dia tak batal. Makanlah dua pinggan ni, dah selawa dah. Eh, tengok, eh, hari ni puasa ni. Ha, sambung je lah, tak ada apa. Ya, terlupa. Jangan tar lupa. Kalau tar lain, dia tar betul-betul. Ya, saja dia makan. Waktu dia kata terlupa, itu tak boleh. Ini benar-benar terlupa. Ya, pada puasa je, pada semayang tak boleh. Tak menasabah. Dalam semayang tu, tengah kata kebien, terlupa ambil makan sepinggan. Oh, dia gila panggil tu. Ya, kelakuan, suasana tu, kelakuan tu, mengingatkan kita semayang. Ada pun puasa, menasabah kata terlupa. Panjang masa, daripada terbit fajar sampai terbenam matahari tu. Ya, berbelas jam, maknanya kalau dia terlupa tu, menasabah. Bagi syarat buka luang. Itu kalau dia benar-benar terlupa, tak apa. Dia sambung dia puasa dia. Atau digagahi orang. Ya, orang ambil pistol, letak ke kepala dia. Ya, ya, ambil makanan tak makan. Kalau tak makan, aku tembak. Ha, ketika itu dia makan, tidak batal puasa sebab digagahi. Ya. Dan digagahi itu boleh mudarat. Kalau digagahi benda tak boleh mudarat, dia ambil lidi sebatang. Buka puasa. Tak kukutan kau. Itu tak apa. Yang aku setakat selangkan buku bantai dengan satu lay apa tu. Lidi tak ada apa sakit pun dan tak mati pun. Ya. Dia menasabah lah. Ugutan dia menyebabkan boleh mati misalnya dia. Maka dia terpaksa batalkan. Maka puasa dia tak batal. Ya. Kalau dia paksa makan, habiskan sepinggan. Kalau tidak aku tembak. Dia bedal dua pinggan. Itu batal. Orang sepinggan pun tak dua pinggan. Itu tak boleh. Dia macam talak juga kan eh. Orang puasa talak. Talak isteri kamu tiga talak. Tam, letak di pistol. Kalau tak talak tiga aku tembak, dia pun pilih talak satu, jatuh talak dia. Sebab yang satu tu pilihan dia. Ha, anda faham ni? Dia kata jatuh tiga, dia jatuh tiga, tak jatuh talak. Kalau dia kata jatuh tiga, dia jatuh satu atau dua, jatuh. Sebab satu, dua tu pilihan dia. Yang paksa tiga. Ha, kena faham tu. Dia dipaksa tiga, dia jatuh tiga, tak jatuh talak dia. Dia makruh. Mana dia? Makruhan dia dipaksa. Maka tak jatuh hukum kan dia. Demikian lagi batal puasa dengan kedatangan haid. Ha, perempuan jangan rasa galat. Dia puasa-puasa-puasa, 5 minit lagi nak buka. Tiba-tiba datang haid. Alah, rugi rasa dah. Terus dia. Kau terus. Haram. Berdosa hukum ni. Ya? Tu ada jenis. Apakah hukum bila puasa jatuh haram? Bila puasa sudah haram pula dia. Kau betul-betul. Ha, ngaji lah pekak. Bila dia puasa tempat yang dilarang. Dalam haid dilarang sembahyang, larang puasa. Dia buat kajian dia puasa. Haram hukum dia. Syarat tak bagi jangan buat. Kita ikut syarat, syarat kata boleh, boleh, tak boleh sudah tu je. Ha, jangan pandai-pandai buat agama kita, agama kita dan. Jadi maknanya kalau dia datang haid tengah puasa, batal puasa dia dan nifas. Jadi beranak kemudian nifas atau wiladah pada perempuan. Wiladah mana beranak. Walaupun bila balal, tu balal. Yang macam bila bilal. Bila-bila tak ada kering-kering, batal. Ha. Dan batal puasa dengan sebab menyahaja, mana sengaja mengeluarkan mani. Ya, mani. Bukan mani duit tu, tutup kad itu lain. Ni air mani dia keluarkan dengan sengaja. Kalau dengan tak sengaja, ihtilam dia mimpi tu tak batal. Ya, dia tahu ni, kalau dia berangan dia, keluar mani. Dia buat benda tu, batal puasa dia. Ataupun dia membuat satu benda yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Apa dia? Man nakaha yadahu. Ya, la'anallahu man nakaha yadahu. Allah Ta'ala laknat orang yang bernikah dengan tangan ni. Tahu? Dia dikeluarkan air mani dia dengan tangan. Maka air mani yang gugur tu besok akan jadi anak dia. Amin masyar, dia tak ada kepala anak ni. Anak dia kepala, tak ada kepala. Bukan tu penanggal. Tu penanggal kepala je jalan. Ni badan kepala tak ada. Dia akan cari bapa dia. Ha, ni bapa aku. Oh, ni kerja dia atas dunia dulu. Orang tahu kan. Ya, illa man tabah. Orang kan mereka yang bertaubat sungguh. Kalau tak bertaubat, tunggu tu. Dia nak kenal. Oh, ni bapa dia pun tak ada kepala atas dunia ni kerja dia. Ya, itu haram tu. Dengan sebab, contoh dia, puasa. Dia tahu ni, kalau mencium isteri. Dia cium isteri dengan syahwat. Memang keluar mani. Dia buat juga batal puasa dia.
lagi keluar mani atau keluar mani dengan memegang akan isterinya dengan syahwat ni. Ini syahwat gimana kau ni? Eh, pegang dia keluar mani. Gimana pun takut tengok. Maka hukum dia, bila dia tahu macam tu dibuat, keluar. Maka dibuat juga, batal. Puasa kalau keluar, tak keluar tak pula. Dan demikian lagi batal puasa dengan sebab menyahadirkan muntah. Ya, dia tahu dah dia gosok gigi macam ni, tak apa. Kalau dia joluk-joluk memang muntah. Sengaja dia joluk juga. Jawab dia batal puasa dia. Ya. Amal hukum gosok gigi apa? Jamhur ulama mengatakan makruh. Kecuali Imam Nawawi seorangnya. Ya. Sebab dalam hadis Nabi kata apa? Ya itulah la khuluful famu sa'ib atyabu indallahi mirihil misk. La khuluful famu ta'im. La khuluf makna berubah. Ya, famu sa'im mulut orang yang berpuasa. Bila puasa banyak tak makan, dia berubah kan. Dia cakap bau mulut tu berubah. Bau mulut tu dia punya nilai apa? Atyabu indallahi mirihil misk. Lebih wangi dari sisi Allah Ta'ala daripada bau kasturi. Bermakna itu menunjukkan kelebihan. Kata Al-Imam An-Nawawi, tidak ada sangkut paut tentang hukum makruh bergosok gigi. Itu ujar Imam Nawawi. Tapi Imam mazhab kita yang lain, jamhur ulama mengatakan makruh sebab menghilangkan benda fadilat tadi. Begitu gosok gigi hilang. Jadi makna bergosok gigi maka dibahas. Bila bau tu, kalau sebelum tergelincir matahari belum zuhur tak apa. Bagi kita tak kuat bau. Dia biasa berubah lepas zuhur. Ada lepas zuhur dia makruhkan kita menggosok gigi pada pendapat jamhuril syafi'iyah. Ya, kebanyakan mazhab Imam Syafi'i. Kecuali Imam Nawawi katakan tak apa. Ya, lepas zuhur nak bantai gosok-gosok lah, tak ada hal dia. Ikut nak gosok ikut pendapat Imam Nawawi, tak ada hal. Dia semua ada ulama hadis besar dalam mazhab Syafi'i. Dan demikian lagi batal puasa dengan sebab menghadirkan muntah. Kesalahan jika berbuat yang demikian itu dengan lupa. Dia buat itu biasa, dia golok-golok muntah. Tapi dia tak puasa, dia puasa. Dia terlupa. Tiba-tiba termuntah, tetap batal. Sebab benda bila terjah, tak batal dalam puasa. Ya. Atau dengan tergagah. Orang paksa dia. Dia ambil tikus mati, busuk, tua kat muka. Oh, muntah kawan tu. Ya. Orang tu takut katak mati. Dia tak kata, ih, geli kan. Benda yang menyebabkan geli dan muntah sengaja orang suruh kat dia. Dia elak-elak orang tu. Abum, termuntah kawan tu. Itu bukan sengaja. Maka itu tak batal. Ya. Maka itulah tiada batal puasa. Mana benda bukan sengaja tidak batal. Itu ringkasan dia. Dan makruh bagi orang puasa mencium isterinya dan bermain dengan isterinya. Ya, maknanya dia bersenda gurau menyebabkan. Tapi tak sebab inzal. Kalau inzal batal puasa. Saja begitu je lah, dia tahan. Dan makruh pula bagi orang yang puasa itu membuang darah. Ya, berbekam. Berbekam. Teruk darah lah. Berbekam. Kalau kita Jawi dia panggil berakab mim. Birabikum membaca. Kita Jawi lama baca, dia makan orang kan. Tengok makan orang. Silap baca. Sunat birabikum. Apa sunat birabikum? Apa sunat berbekam? sunat berbekam. Tapi bulan puasa sebab apa? Mendatangkan apa? Keletihan. Sebab darah banyak keluar. Maka dimakruhkan berbekam pada bulan puasa. Pembuangan darah. Bekam atau berpetik. Terpetik. Ya? Orang Kelantan tahu berpetik. Terpetik. Tak tahu. Kalau tak tahu yang jadi orang Kelantan. Dia bila jari gatal kan? Bukan menggatal. Menggatal lain. Jari gatal. Dia gaul-gaul jari-jari, dia urut darah tu kan, darah kotor tu sampai ke depan. Kemudian diikat dengan getah. Kemudian dia ambil jarum halus, dia cucuk. Itu ada bicit, keluarkan darah tu. Darah gatal. Lepas tu alhamdulillah, hilang. Sakit hilang, tak ada gatal lagi lah. Itu dipanggil berpetik. Bekam kecil orang kecil. Walhasil dia keluar darah. Dia keluar darah menyebabkan badan dia su, dia kurang tenaga. Hasilnya elak makro. Tak batal . Atau berkomor-komor dan berlebihan. Walhal, waktu walhal. Dan dia mana berlebihan. Memasukkan air ke dalam hidung. Dia berkomor biasa tu tak apa. Kalau berkomor sampai dia jangan tu. Kata telan batal tu. Dan masuk air ke hidung lebih ketika mengambil semayang. Dia jangan sampai masuk ke dalam. Hidup sikit je lah.
Di sempadan zahir mana hak bonggol hidung. Hidung kita ada bonggol ni kan. Kalau masuk sini korik sini tu zahir lagi. Lepas ke dalam dia panggil batin, batal. Kalau sakat sini tepi tak boleh lagi. Ya. Dia ada ini kan. Ada orang hidung tak ada, tegak je ada. Ya, keturunan jin. Hidung tak ada bonggol tegak hidung ni. Cepat tung. Habis. Dan lagi makruh bagi orang yang puasa terdebar sugi kemudian daripada gerincir matahari. Gerincir matahari makna apa? Masuk zuhur. Sebelum zuhur tu tak apa. Ha, tak makruh. Ya, kalau lepas zuhur makruh. Indal jamahir, sisi jamhir ulama. Adapun Imam Nawawi kata tak apa. Bermula sunat bagi orang yang puasa pula menyegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur. Semua ibadat adalah dibenci nafsu payah nak buat tu maksud dia. Dia bayar. Kecuali satu je. Apa? Ta'jilul fath. Menyegerakan berbuka. Itu aku. Belum pun dia bersilir rapat. Dia punya don't zap terus. Ya. Yeah? Kalau nanti-nanti. Kata, eh buka syekh. Nanti-nanti. Itu syiah. Yeah. Ha, kalau dia, bukan tiru syekh. Kau syiah. Eh? Tanya dia. Macam syiah tu antara dia. Dia melambatkan berbuka. Ya. Yeah? Orang dah berbuka ajak dia. Dia ngelak, 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 ngelak. Kan? Ha, lama dia tinggalkan dia piring. Ya. Ha, makan tinggalkan di piring. Ha, di syiah. Dia faham mantap betul. Kita sunat. Sunat maknanya apa? Segerakan berbuka. Tapi bila? Bila yakin masuk waktu. Jangan boleh masuk waktu. Pukul 5 segera syekh. Ya, entah pukul 5 lepas zuhur. Lepas asar dah makan. Mensegerakan berbuka. Ini muka belatuk kau betul. Ini hukum mana kau ambil? Hukum sendirian berhad. Dia bila tu? Bila masuk waktu. Ha, tu dia. Segera berbuka apabila yakin masa waktu dia. Ya. Ha. Dan mentakhirkan sahur. Sahur elok kita takhirkan. Jadi dia malah dalam masa pukul 12 dia sahur. Apa dia sayangkan tidur dengkung. Ha, sahur ni elok dia sekadar membaca 50 ayat. Ya, habis baca 50 ayat masuk subuh. Ha, sekadar tu. Ha, mana kalau kita baca 50 ayat pun oh, banyak tak? Sejam lah juga kan. Satu ayat dekat-dekat seminit. Lebih kurang lah. Ha, mana takhirkan. Sebab apa? Dia membantu kekuatan kita puasa. So, jangan jadi lemah sangat. Macam orang kata, ni cenekil lah. Ni bukan cenekil, Nabi suruh. Kita buat apa di arah. Eh? Ista'inu bi kailulah ala kiamin lain. Kita bantu dengan apa kailulah sebelum tidur sebelum zuhur tu setengah jam ke kita tidur tujuan dia nak dapat kecergasan nak qiyam malam tu. Kemudian wabis sahur ala siyamin nahar dan ambil bantuan dengan sahur untuk puasa siang. Tu hadis dari Nabi SAW. Saya kalau mengaji di masa belajar di Patani tu kan satu pondok besar tu Tok Guru pun karamat di pondok Dala nama dia tempat tu. Kalau waktu kailulah ni kan, waktu kailulah dalam ko setengah jam atau 40 minit dekat zuhur tu, kalau tuan-tuan pergi, baling batu jatuh pun. Pondok sun, macam lepas perang. Tidur tu dia orang. Ya, tidur tu. Waktu tu memang suruh tidur. Sunat. Ya, sebelum zuhur dalam 45 minit tu dia tidur. Kalau dalu kat pondok sun, macam lepas perang, kelakau tu. Kan? Ha, jadi malam pula dia orang speed. Oh, dia baca kitab, sokong satu, sokong dua je kitab lagi. Kan? Ha, tu cara dia orang sana lah. Betul lah tu. Tapi yang kita kagum tu sunyi betul, sepi, semua senyap tidur. Bagus. Ha, kan dia nak gurau lagi tak tidur. Betul ke malam belum baca kitab dengan tu macam mabuk todi. Dan celaka je rupa. Kan? Ha. Habis. Dan lagi sunat bagi orang yang puasa baru berbuka dengan kurma. Ha, sekarang banyak kan kurma rutab macam-macam ada tamar. Ya, balah. Tu balah. Kurma ni kalau muda sikit tu dia panggil balah. Dia kalau makan tu sedap kan, dia macam kurma muda, macam buah ciku rasa dia. Ya, sekarang dah banyak sampai kan dengan tangkai-tangkai kan. Buat makan tuan-tuan sampai, tangkai-tangkai sampai. Ha, dia separuh masak aja dia panggil rutab. Kalau dah kering dia panggil tamar. Ya? Buahan tiga nama, tiga empat nama dia. Balah, rutab, tamar. Ha. Dia senang kita buka dengan tu. Tu senang Nabi SAW. Dan kajian saintis memang dia banyak khasiat buah kurma ni. Maka itulah dengan satu yang manis. Kalau tak ada, dengan satu yang manis. Ya, yang tak kena api. Tak ilah buah pisang ke buah apa ke. Maka jika tiada pula dengan dia, maka sunat buka dengan air.
mana benda tak kena api, air tawar saja. Air mineral ke. Yang afdal air zam-zam. Lebih afdal lagi, paling afdal apa? Air yang keluar dari celah jari jemari Rasulullah SAW. Itu air yang paling mulia dalam dunia. Tak ada tanding itu. Yeah. Dalam peperangan, luput air kurang. Yeah. Kekurangan air berlaku. Jadi Rasulullah SAW suruh sahabat mana ada sikit-sikit kumpulkan. Jadi satu mangkuk, Rasulullah pun berdoa mencelup jari dia. Dia celup jari Rasulullah SAW diangkat, keluar macam pahit. Oh, baik pula. Yeah. Cukup untuk mereka mandi, minum semua tanah. Macam air pahit benar ni. Itu air yang paling mulia yang keluar dari cerah jari jemari baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian air zam-zam dan seterusnya. Habis. Kemudian doa dan sunat dibaca doa pada ketika berbuka. Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu faghfirli. Dan lagi sunat mandi janabah dahulu daripada terbit fajar. Dia berjunub ada besar. Jadi selesaikan mandi itu sebelum waktu subuh. Ya, sunat. Bermakna kalau itu pun boleh juga, tapi yang sunat sebelum. Dan lagi sunat mengekali atas sembahyang tarawih. Iaitulah 20 rakaat. Sembahyang tarawih ada 20 rakaat. Ada 8, ada 10, ada 34, banyak ada. Ya, ada seorang dia pergi report arwah almarhum Datuk Syekh Murtadha. Ya, bekas mufti negeri 9. Dia pun datang jumpa Datuk. Kat kampung saya ada masalah Datuk. Datuk kata apa? Ada pecah belah berlaku. Apa hal? Di sana semayang 10. Di sini semayang 8 Datuk. Ada semayang 20 Datuk. Biar dia semayang. Yang tak semayang tu kat ocean tu kat pergi tangkap. Bebal gitu. Datuk dia sekarang kena bebal kawan tu sekali. Orang pergi semayang kau pergi sawah pun dia nak buat 8. Buatlah. Dia nak dia buat 10. Buatlah. Dia nak dia. Dia nak buat 20. Ada semua ada hujan. Ya ada semayang kau pergi sawah pun tak semayang kau pergi sawah. Oh, terus nak balik bodoh kawan tu. Ha, tu bodoh membangal campur tolol. Orang semayang kau risau apa? Yang kau risau yang tak semayang kau risau kan? Ha, kono ada perpecahan. Wah, macam dia pula bawa perpaduan. Tajak muka. Ha, mendatuk Sri Murtadha barang dia. Dia garang tadi. Ha. Satu cerita lagi kelakau. Orang tu datang. Report Datuk. Datuk, kampung saya ni ada ajaran sesat. Wah. Kenapa Datuk kata? Dia semayang subuh 3 rakaat. Ah, Datuk dah kata ini mesti sudut sejadah ni. Ah, tu pun kau tunjuk macam dia semayang. Tapi pagi Jumaat itu. Pagi lain tak ada. Dah confirm lah tu. Ah, dia pun baca panjang lah tu. Lepas tu dia sujud. Lepas tu dia bangun dah 1 rakaat. Ah, lepas tu dah. Ah, tu. Itu paling baik. Bodoh Datuk kata. Kau tak pernah buat semayang ni? Tak pernah Datuk. Kesian kau ni. Orang tu boleh kata jangan sembarangan hukum orang. Tengok ilmu kita, kita mengaji tak pernah mana, lepas tu nak hukum orang macam-macam bombam-bombam. Cuma tak ada dia tolol ke, dia bodoh ni, kau ni bangang betul kau ni. Ya, puas orang kena bangang dengan dia kan. Ni garang ni. Ada pula orang kata garang now. Ada jenis orang suka bersopan santun. Cusik sikit tak boleh. Wah, dia macam. Kalau keluarga tunggu-tunggu saya belah sana kan, garang kan ni. Oh, yang warisan. Saya balik tu, ni pergi kau mengambuh. Oh, tu perganjat kawan. Tuk gua dah macam-macam. Kadang dia test kita kan. Kita angin kita lembut sangat, pum, dia bagi sekali. Tengok terganjat kita. Dia didik macam-macam kan. Orang berubat, ada pakai belah. Ada pakai cocok pun ada kan, macam-macam. Allah kali. Satu kali kena soalan lagi entah ni. Pegawai dia report Datuk. Datuk Mufti. Dia ni Datuk Air Jumaat. Semayang Jumaat. Kadang 40 minit dia datang lewat. Nah, 40 minit datang lewat. Orang semua dah masuk kerja dah. Ha, siapa orang ni tu? Kau panggil sini. Jumpa Datuk. Dia pun Datuk tanya. Kau buat apa Pak Jumaat? Lepas Jumaat kau buat apa? Kau dah masuk. Si wirik tu. Relik pada Pak kau je. Relik pada Datuk kau je. Ya? Kau kerja apa hukum? Hukum kau kerja. Kau makan gaji tu amanah. Hukum dia wajib engkau ikut waktu dia. Engkau cuai walaupun 10 minit saat engkau makan tu duit haram. Kau tahu ke dia? Cik wirid, wirid apa hukum? Sunat ke wajib? Sunat. Ha, kau tak kerti mana tetap wajib sunat? Bodoh orang ni tu. Kau-kau dia kena kan? Bodoh, bangang tu. Mulut dia kena macam tu. Bangang kau ni kata. Mengaji betul kata. Yang kau tak kerti. Fikul awlawiyat. Kepahaman keutamaan. Wajib kena letak dulu. Lepas tu baru sunat. Ya. Ha, kalau kau dah tak kerja kau duduk, kau nak wirik petang kau wirik lah baru penuh kan.
Ha, macam-macam kan, syaitan dia main tipu dengan ibadat yang kita kalah. Sebab apa kena tipu? Tak ada ilmu tu salah. Dia buat agak-agak, oh ni kasih hebat ni berzikir. Gua pun tak perasan dia sedang memegang amanah. Amanah kerja dibayar gaji tu amanah. Amanah-amanah wajib kena-kena jaga. Dia tak faham tu. Habis tu. Dan sunat mandi jenang habis. Dan kata Imam Ghazali, la yang bagi ayin taqtasira ala sawmi Ramadan, ya patat ruka at-tijarata bin nawafili wa kasbid darajat al-aliyah bil faradis. Patatahassara iza nazarta ila manazili sa'imin kama tanzuru ila al-qawqabid durri wahum pi a'lal illiyin. Jangan sergianya lah yang bagi tak sergia mana, bahawa engkau simpankan atas puasa Ramadan. Ya, di puasa setahun Ramadan yang lain tak buat, itu maksudnya rugi. Padahal engkau tinggalkan perniagaan akhirat, iaitulah dengan berbuat puasa sunat. Isnin Khamis ada, ya, puasa hari Bait Aswad, ya, macam-macam punya puasa dia kan. Dan puasa yang dikasih Nabi, puasa Nabi Daud, ya kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, puasa selang sehari dan selagi. Ha, jadi buatlah tu. Ni puasa Senin Khamis, minggu depan. Jadi dah masuk Ramadan. Anda dia kena tipu. Lepas Ramadan kena tipu lagi. Puasa 6 sebulan je. Puasa 6 besok habis. Besok habis awal. Kena tipu lagi. Padang kena tipu dengan bodoh nafsu dengan syaitan. tunggu. Ha. Sebab tu dia kata la tatarakkab furughal aghyar. Dalam konteks ni jangan tunggu masa kosong. Ya, kita sendiri buang ruang masa kita bagi yang tuntutan syarak maknanya, ya. Jadi sayangnya kamu puasa hanya Ramadan saja yang sunat tu buat. Sebetulnya Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi, seorang ulama hadis besar dalam mazhab Syafi'i kita, dan letakkan taraf dia Mujtahid Fatwa dalam Azkar Al-Azkar kita, dia kata apabila kamu menjumpai fadailul amal, kelebihan-kelebihan amal buat oleh kamu walaupun sekali. Kelebihan amal ni ada, buat sekali walaupun sekali, kerana besok di akhirat bila dibalas kamu tidak ketinggalan. Kalau tidak amal ni, oh ni tak sempat lah, yang ni terlupa lah, yang ni pula tak ambil perhatian, habis jawab kosong, bodoh mungkin. Eh, tak cekidik, buat walaupun sekali. Dia bila diberi tu kita ada, yang ni pun ada ambil bahagian, yang ni pun ada bahagian. Itu maksudnya lah. Hal keadaan tinggalkan perniagaan akhirat, itu puasa sunat, dan mengusahakan akan beberapa darajat yang tinggi dalam syurga yang bernama Firdaus. Kita nak usahakan benda tu, sedangkan yang ni kita tak buat. Maka dia panggil, Melayu panggil angan apa? Mak Jonen panggil. Tarjun najah tawalam tasluk masalikah, inna safinata la tarja'la liyabasi. Kamu mengharap kelepasan, tapi kamu tak ikut uslub cara dia. Perahu tak jalan, tak darat. Itu kiasan di mana. Ya. Maka jikalau engkau tinggalkan yang demikian itu, nasaya menyosal engkau melihat kepada darajat yang tinggi. Ya. Sebab ada satu sesalan ahli syurga. Ahli syurga ada menyesal. Ya? Tapi sesalan dia bukan sebab azab. Ya? Sesalan dia sebab apa? Dia rasa terluput yang lebih hebat. Ya? Dia tengok-tengok amal, Allah ni kosong tu. Kalau di dunia aku bubuh amal salih masa ni lagi hebat. Ah, tu sudut tu. Mana banyak masa kosong-kosong dia tu kan? Dia tak bubuh dengan amal salih. Maka dia rasa menyesal. Sebab apa? Terluput yang lebih tinggi. Sebab darjat tu ada tinggi, ada lagi tinggi. Bukan dia menyesal sebab azab, bukan. Ya. Sebab dalam syurga tak ada azab. Ya, tak ada azab. Dalam syurga tidak dibenarkan masuk orang yang berdosa. Mana tidak ada azab. Dalam neraka lain. Mana orang yang masuk syurga, dia takkan keluar lagi. Orang masuk neraka ada dua kategori. Ada masuk terus, ada masuk keluar balik. Ya. Kafir masuk terus. Yang beriman, kadar dosa dia keluar balik. Ya. Ha. Iman mana dia masuk keluar balik? Orang yang iman dia dengan dalil tauhid am. Dia sekadar tauhid am je. Dia kenal Tuhan dengan dalil. Kemudian hati dia ghaflah, banyak lalai. Maka dia banyak terperangkap dengan nafsu, tapi iman dia masih ada. Sebab tu dia akan keluar balik. Tapi dia masuk sebab iman dia tak kuat. Dia dibodohkan oleh nafsu. Ya, diputar oleh syaitan dan iblis, akhirnya dia terjebak dengan mungkar, maksiat, kelalaian dan semua. Sebab tu disuruh kita jangan lalai. Kasratu zikr, kena banyak zikir. Bila zikir banyak, kelalaian tu akan hilang, nur zikir akan
memancar dalam kalbi dia, maka dia sentiasa berhati-hati. Dan iman dia akan naik ke peringkat ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin dan seterusnya. Itu pentingnya dalam amalan tariqah sufiah, dia ada uslub jalan itu untuk membina satu makam ke satu makam, supaya iman dia lebih terang, lebih hebat. Kemudian bermula hari yang sunat, mempuasakan dengan dia sangat besar kelebihannya dan besar pahalanya dan kemuliaan seperti disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Ia telah beberapa hari. Pertama hari Arafah. Ya, tapi hadis-hadis dalam ni kadang-kadang hadis daif. Tapi hari daif ulama sepakat boleh dalam fadailul a'mal. Wahabi jangan daif. Pu dentam tu daif. Bagai tu. Pu. Ya, kadang hadis tu daif tapi dia punya makna sahih. Ha, faham tak? Lapas daif makna sahih, maka dia naik pada Hasan Dirairi. Ya, ada banyak cabang lah. Yang ikut Wahabi, Wahabi dia straight. Ya, nama pun Wahabi. Ya, kau marah dia dengar. Biar dia kasi dia dengar. Marah dia. Ya, kau suka usik orang. Kali-kali jangan berani-berani usik seorang. Kau nak pakai mazhab pun kau dan diam. Jangan bina-binaankan orang. Kau binaankan orang, kau jaga orang tali kau balik. Ya, itu warning dia then. Ibnu Harazim. Ada cerita di awal Minhajul Abidin. Ibnu Harazim, seorang ulama yang ikhlas, dia menyatakan benda itu berlaku pada diri dia sendiri. Bila dia tengok kitab Ihya Ulumuddin, kitab Imam Ghazali, dia kata, wah, ni banyak hari taib. Pum, 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 pum. Dia rat, pum. Tak boleh pakai macam-macam, dia kata. Maka antara sayang dia, malam dia bermimpi Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, Imam Ghazali pada sekali. Maka Imam Ghazali menunjukkan kitab dia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adakah ada yang tidak betul dalam kitab dia maksud dia? Rasulullah semak keseluruhan ini adalah tepat. Ah. Ha. Bagi pasal Abu Bakar pun begitu juga. Akhirnya dia minta hukum tuduhan. Orang menuduh kena 80 rotan. Kan. Yang tukang rotan dia apa? Sayyidina Umar. Dalam mimpi tu. Maka dia pun disebat, dia berkuan dalam 5 kali. Di belakang dia oleh Sayyidina Umar dalam mimpi tu. Kemudian dia pun jaga. Ibnu Harazim cerita benda ni berlaku pada diri dia sendiri dalam mimpi tu. Ya, maka 5 kesan rotan tu, dia bangun tidur berjalur belakang ni. Dan bisa dia tak tahan. Akhir malam kedua dia bermunajat, berselawat minta kepada Taala, mimpi balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sapu kesan itu. Maka bangun tidur hilanglah bisa dia, tapi kesan dia tetap ada. 5 lain ada tuan-tuan. Ya. Ha. Ni Wahabi kata nak pakai pun saya tak menuntut awak percaya. Kata nak percaya, percaya. Kata nak percaya, jalan ke Wahabi. Kan? Kata nak percaya, jalan ke Wahabi. Kan? Ha, dah. Ini dicerita di mungkin. Maknanya apa? Ha. Dia sanad ni kadang-kadang pada hakikat. Hadis tu pada sanad dia kadang-kadang tak. Eh. Hakikat daripada Nabi juga. Sebab tu kata Imam Abu Hanifah, bahawa aku lebih kasih daim daripada kalam ulama. Kan? Itu maknanya. Daim segi zahir, hakiki tak tentu. Sebab yang kita riwayat kan. Kita ukur atas zahir ulama ni. Ulama ni Arab dia doa, kita letak di peringkat ni. Dia tidak daim. Ya? Dan sebagainya. Ada adalah hadir dan sebagainya dan hadis zahir. Dan semua ada syarat dia lah. Habis itu. Kalau Ibn Arabi lagi dahsyat dah ni. Ini Wahabi dengar lagi dia marah. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Ya, yang kita tahu banyak dia kata hadis. Tiba-tiba orang cek hadis bukan hadis. Segi zahirnya tak ada riwayat hadis. Dan kalam ulama adalah asal mati kalam Sayyid Abu Bakar pada dekat kalam lain-lain macam-macam dia. Ibnu Arabi bermimpi Rasulullah SAW dan bertanyakan martabat ni hadis ni betul tak hadis? Rasulullah kata ya. Ha, Rasulullah sendiri mentasdikkan tapi dalam mimpi. Mimpi Rasulullah betul tak? Betul, tapi tak boleh jadi hukum. Sebab tu ulama sufi bila benda macam ni di mana layan. Dia ditahkik secara mimpi oleh Rasulullah SAW. Ya, tapi benda ni tak boleh jadi hujah. Sebab tu bila puak-puak Wahabi meninjam, dia menjerit, dia melalak, kita diam je lah. Kan? Layan ni kan? Kau layak melalak lagi tekak kau tak sabar kau, kau layak. Kan? Sufi tak akai lah. Maka kita ada tahkik. Ya, dengan khas mimpi-mimpi para salihin, para awliya. Dia tak nak pakai tu soal dia. Di jalan kita pun tak minta dia nak berdebat dalam hal ni. Kan? Ha, tu masalahnya. Habis ni. Banyak benda-benda macam ni berlaku. Dan dalam fiqah kita begitu juga. Ni buat puasa kan?
tentang bilang buat puasa. Baik. Sumu liru'yah wa abtiru liru'yah. Puasa kamu kena melihat anak bu bulan. Ini anak bulan tak nampak, bapa bulan ni tak nampak kan. Tu buah je kan, dimarah pula kan. Kan. Tengok anak bulan. Ya, dan berhari raya kamu. Wa abtiru mana berbuka, mana hari raya. Dengan tengok anak bu, anak bulan juga. Fa in ghumma alaikum, sekiranya dilindungkan, dimendung, hari itu gelap, tak nampak bulan, maka fa'akmilu sya'banah salasin, sempurnakan Syakban 30 hari. Jadi 29 malam 30 kita lihat anak bulan kan, berkemungkinan mana bulan Syakban tu 29, besok jatuh hari puasa. Atau kalau tak nampak, mana kita sempurnakan besok 30 Syakban, bermakna kita ikut hisab. Baik. Sekarang bila tengok anak bulan tak nampak. Tak nampak. Seorang bermimpi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kata besok Ramadan. Macam nak pakai? Rasulullah kata besok Ramadan. Mengikut hisab ahli zahir, hukum fiqah kita, ya, pakai hadis juga. Sebab Nabi kata fa'akmilu Syakban salasin, sempurnakan Syakban 30. Maka kita pakai zahir. Fiqah kita pakai zahir. Bermakna apa? Sempurnalah 30. Yang tadi yang mimpi dia kena puasa lah. Sebab dia khas untuk dia. Sebab dia mimpi bagi nak salam. Tak ada masalah. Jadi sufi banyak dia kontak dengan rohani. Tak tahulah wahabi dia ada mimpi rohani Rasulullah. Kita tak tahu dia tanya dia. Kau ada mimpi Rasulullah? Tanya. Dan kemarat dan kau seorang dia mimpi. Nampak-nampak kau macam tak pernah mimpi. Ya, macam tu je. Dia nak marah, dia marah. Kan? Habis tadi. Pak Wahab. Macam. Habis. Bermula hari yang sunat mempuasakan dia, lagi sangat besar kelebihannya. Kemudian seperti yang sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah hari pertama, hari Arafah. Ya, yang lain daripada orang yang mengerjakan haji, sebab orang haji dia tuntut dia apa? Dia fokus di Arafah tu dengan banyakkan ibadat, berdoa dan sebagainya lah. Itu hari yang ke-9 pada bulan Zulhijjah. Kerana apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saumu yaumil Arafah ahtasibu alallahi an yukaffira as-sanah allati qablah was-sanah allati ba'dah." Berpuasa pada hari Arafah tu, ya, diharapkan daripadanya Allah Taala bahawa Allah Taala hapuskan segala dosa kita pada tahun yang dahulu dan tahun yang akan datang. Bermakna 2 tahun dapat kafaratuz zunub. Ya. Ha. Tapi dosa ni ulama sepakat dosa minas sagair, dosa kecil. Adapun kabair itu kena taubat. Ya, dia mencuri orang, dia mumpat orang, dia kata dosa besar, so semua kena bertaubat. Dosa kecil atau dihapuskan dengan apa? Dengan fadailul a'mal. Dan benda ini amat dituntut. Sebab apa? Sebab kita bimbang dosa walaupun dipanggil kecil tetap dia dosa. Kalau balik dia tak sempat basuh, takut neraka jahannam tunggu ni. Innahu may yati rabba mujriman fali'annahu jahannam la yamutu fiha wala yahya. Barang siapa balik menghadap Tuhan dan keadaan berkubang dosa dia, neraka tunggu dia tu. Ya? Jadi oleh kerana itu segala bentuk dosa kecil, kebesar, kezahir, kebatin, kita suci secuci yang mungkin. Mudah-mudahan kita balik dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan hari kedua, hari Ashura, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sayyidina wa maulana ala masyarakat. Alhamdulillah. سبحانك اللهم يا كريم.